Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TK Muslimat N17 Ormat Kebon Sari Malang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan pada kita semuanya. Ilmu yang kita peroleh dari ibu guru yang sampaikan, semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita menghafalkan doa mau tidur. Dan setelah kita doa diajari, lakukanlah anak-anak sebelum tidur harus berdoa biar Allah selalu menjaga kita. Malaikat kita juga akan menjaga kita selama kita tidur. Oke, siap? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita ulangi lagi ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini Bu Guru akan mengajak pada anak-anak, yaitu untuk kegiatan melingkari gambar kapal atau perahu yang terpanjang dan di setiap kotak. Di setiap kotak ini kita lingkari yang paling panjang ya sayang ya. Sebelum dilingkari, anak-anak biar bagus diwarnai, tapi yang telaten ya sayang ya. Diwarnai jangan sampai keluar garis sayang ya. Setelah diwarnai bagus, kemudian dilingkari yang paling panjang. Bumus kasih contoh sayang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini sayang ya. Selamat mengerjakan sayang. Nah, ini akan dilanjutkan lagi namanya kegiatan yang kedua. Yaitu kita menulis di buku matematika. Kita buka. Nah, di sini nanti sama Bu Guru akan diberi contoh angka 6 ya. Kalau menulis angka 6, sayang, ya coba lihat dari atas ke bawah. Nah, jangan dari bawah sayang. Yang bagus dari atas ke bawah. Nah, setelah itu kasih garis datar, angka lagi dari atas ke bawah, angka lagi ya, sampai selesai. Nah, nanti akan diberi contoh sama Bu Guru, ini tulisan yang ke bawahnya ya sayang ya. Selamat mengerjakan ya sayang ya.
Nah, anak yang manis tadi sudah diajari ke apa pelajaran sama bu guru. Sekarang anak-anak yang manis telah belajar, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita berdoa lagi ya sayang ya. Kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Nah, sekarang berdoa keluar rumah, tangannya diangkat ya. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada